Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini dan channel ini. Dan kembali lagi kita bahas mengenai sosok Ratu Adil. Dimana kali ini saya tuh mau membahas bahwasanya Kidung Wahyu Kolosebo itu cocok sekali buat Ratu Adil. Kalau kalian orang Jawa, kalau kalian suka dengerin tembang-tembang lagu Jawa, kalian pasti pernah denger tembang lagu Jawa yang judulnya Kidung Wahyu Kolosebo. Dimana Kidung Wahyu Kolosebo ini mulai viral di tahun 2018. Di saat Nusantara dilanda banyak sekali bencana, saat itu Kidung Wahyu Kolosebo diciptakan. Ya, dan benar saja Kidung Wahyu Kolosebo menjadi viral di saat itu. Dimana ternyata Kidung Wahyu Kolosebo ini adalah suatu tembang, suatu kikidungan, suatu lagu, suatu matsmur yang ditujukan kepada seseorang yang lulus dalam lelakunya. Lulus dalam lakunya ya, lulus dalam pertapaannya. Dimana Kidung Wahyu Kolosebo ini mengandung unsur yang luar biasa. Dari lirik awal sampai akhir itu terdapat unsur yang luar biasa. Dari lelaku awalnya untuk menahan hawa nafsu angkara murka, hawa nafsu kejahatan, sampai pada endingnya mendapatkan kerajaan yang akan tetap jaya, 1000 tahun pun akan tetap jaya. Bayangkan, dari awal lagunya saja ini sudah menceritakan seseorang yang sedang lelaku untuk menutup segala hawa nafsu angkara murka, sampai akhir endingnya itu dia mendapatkan kerajaan istana 1000 tahun. Tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah luluh lantak. Istana yang akan tetap jaya, akan tetap abadi walaupun 1000 tahun. Dimana Kidung Wahyu Kolosebo ini memang ditujukan. Kidung Wahyu Kolosebo itu sebenarnya kekidungan, lagu, tembang ataupun matsmur yang ditujukan terutama untuk orang-orang yang sedang lelakuning. Ditujukan kepada orang-orang yang sedang lelaku sampai dia mendapatkan kesuksesan dalam lelakunya, kelulusan dalam lelakunya. Dan dalam lagu tembang ini, kesuksesan dalam lelaku itu, kelulusan dalam lelaku itu ditandai beberapa hal. Seperti Anda akan merasakan seperti melayang, atau Anda akan merasakan banyak hal. Itu mulai Anda akan diluluskan dalam lelakunya. Di tembang ini pun sudah ada. Tentunya lelaku yang dimaksud itu adalah lelaku Jawa, sesirih prihatinnya orang Jawa. Padahal prihatinnya orang Jawa itu banyak loh. Ada yang pakai puasa, puasa itu kan banyak ya orang Jawa itu ya. Ada puasa mutih, ngerowot, ngerawut, ngidang, ngalong, pati geni. Banyak sekali puasanya orang Jawa itu. Bahkan orang Jawa sendiri juga ada puasa atau tirakat atau lelaku untuk mengikuti gerak-geri hewan. Contoh-contoh, Anda puasa ngulo, puasa ngulo atau ular, berarti Anda harus mengikuti tingkah laku ular. Ya, ular itu seperti apa kalian kan tahu sendiri ya. Apalagi kalau ular sedang bertapa, udah nggak kenal dunia lagi, dia bertapa. Lagi pula ular tuh kalau makan nggak pakai minum, berarti yang puasa ngulo juga makan nggak boleh minum gitu ya. Nanti minum sendiri lagi gitu. Itu
puasa mulo, ada lagi puasa seperti puasa nguler yang ngikutin gerak-gerik hewan ular. Ada banyak sekali ya, ada puasa ngeluak, mengikuti gerak-geriknya luak. Orang Jawa itu orangnya tuh netral alami, dia mengikuti tingkah laku alam, mengikuti hewan sekitar, itu juga termasuk lelaku. Ya, jadi lelakunya orang Jawa itu banyak sekali. Bahkan ada lelaku yang sampai bersemedi. Ada yang bilang semedi, ada yang bilang bertapa, ada yang bilang topo broto, ada yang bilang meditasi atau merenung. Semuanya itu sama saja, hanya perbedaan zamannya saja yang merubah. Contohnya semedi itu kan zaman-zaman kehinduan ya. Kalau seperti topo broto itu kelihatan seperti zaman-zaman kebudaan. Sedangkan kalau meditasi, merenung, itu kalau merenung itu seperti zaman-zaman kekristenan, keyahudian tuh. Sedangkan kalau meditasi itu kan seperti zaman-zaman keislaman. Biasanya kan kalau orang-orang Islam tuh bilang meditasi gitu ya. Kalau merenung itu kan sudah zaman-zaman keyahudian atau kekristenan ya, merenung gitu. Dimana semuanya itu sebenarnya sama. Entah bertapa, semedi, tapa brata, meditasi, merenung, semuanya sama. Berusaha untuk mematikan hawa nafsu duniawi, meredam hawa nafsu duniawi, dan fokus untuk menyatukan diri kepada Sang Maha Kuasa. Nabi Muhammad, dia saja menjadi nabi pertama kali saat di Gua Hiro loh. Dia bertapa di Gua Hiro, dia meditasi di Gua Hiro, dia merenung di Gua Hiro, dia topo broton Gua Hiro, dia bertapa di Gua Hiro. Wah, sangat lama loh. Gak makan, gak minum, gak tidur, cuma duduk sambil matanya tertutup. Dia fokus kepada Tuhan, dia fokus kepada Allahnya. Sampai-sampai katanya malaikat Jibril itu menghampiri Muhammad dan melanturkan ayat-ayat pertamanya yo, Iqra. Bacalah Iqra ya. Iqra Al-Alaq, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, diperintahkan membaca. Membaca kitab sucinya. Ya, begitulah kisahnya lo ya. Mungkin Anda sendiri yang muslim, mungkin Anda sendiri tahu ya. Jadi Ratu Adil itu, dia itu sangat cocok dengan lagu atau kidung Wahyu Kolosebo. Karena Ratu Adil juga dijanjikan istana atau kerajaan yang akan abadi. Bahkan 1000 tahun pun akan tetap abadi. Tak lekang oleh waktu. Ya, itulah kehidupan. Semoga saja Ratu Adil segera selesai menjalankan tugas dan segera kembali ke istananya. Jangan lupa klik like dan subscribe video ini.